Tan Sri Haji Hadi, Presiden PAS, kutuk habis-habisan pasal perlembagaan persekutuan kita. Katanya cara penjajah lah, sistem penjajah lah, DAP ni sambung agenda penjajah lah, itu ini penjajah lah. Yang saya pelik bin ajaib, kalau Haji Hadi ni dia legit, alah sangat dengan cara penjajah kononnya. Kenapa menyebut sangat dia bertanding dalam sistem penjajah ni? Dia, saya ni dua orang ahli parlimen tau. Dan parlimen ni kiranya lah jantung kepada sistem penjajah. Kalau ikut logik dia lah. Kenapa nak masuk parlimen juga? Haram kalau ikut logik Haji Hadi ni. Penghinaan terhadap kedaulatan negara Malaysia ni bukan perkara main-main tau. Sistem ikut logik dia sistem penjajah ni, adanya Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong di tempat teratas sebagai ketua negara, ketua Islam bagi Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, wilayah-wilayah persekutuan. Sistem inikah yang Haji Hadi ini nak lawan tentang habis-habisan? Kalau dia rasa kedaulatan negara ini tak ikut tekak dia, apa yang Haji Hadi ini rasa lebih baik? Apa acuan negara yang dia nak? Apa acuan negara yang lebih baik daripada perlembagaan Malaysia lah ni yang udahnya disepakati oleh semua kaum, baik orang Melayu, orang asli, orang asal, anak-anak negeri Borneo, Cina, India, Peranakan, Punjabi? Apa yang lebih baik daripada kedaulatan dan kerukunan yang dah ada sejak 1963 ni? Ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang kuat mengaji pernah ceritakan tentang fahaman Khawarij dengan sikap takfirinya yang suka mengkapirkan orang sini sana dan hukum sembrono orang masuk syurga atau neraka. Tuan Guru Haji Hadi dan segelintir segolongan pemimpin PAS, ustaz-ustaz fahamkanlah, yang alim-alim fahamkan, sebenarnya sangat jelas membawa fahaman Khawarij. Ya, yang Khawarij yang keluar daripada ketaatan kepada ulil amri pada zaman Saidina Ali. Jangan ingat saya non-Muslim, saya tak baca. Bila ada orang yang berilmu, bagi tahu kami baca dan kami kaji dan kami tahu. Kerajaan sekarang ni adalah kerajaan yang sah. Sah dari segi Duli Yang Maha Mulia pada Kuseri Yang di-Pertuan Agong dah berkenan, dipilih oleh rakyat dan diakui oleh perlembagaan persekutuan. Justru memperkotak-katikkan kerajaan sedia ada ni telah meniupkan roh Khawarij subuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Surah An-Nisa ayat 59 saya baca, yang bermaksud, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ayat suci ini, hakikatnya, semua propaganda nak angkat Islam lah, angkat agama, bangsa dan negara atas nama agama, semuanya ikut demo. Semata-mata sebenarnya nak meraih undi. Malaysia Madani yang meraihkan prinsip kepelbagaian dan kemajmukan bangsa, keturunan, budaya, udah jelas menjadi ancaman kepada Hadi. Dan Hadi tak boleh terima yang orang lain boleh menghidupkan perpaduan macam Madinah Al-Munawarah. Dia boleh buat, orang lain buat, jadi haram pula. Masyarakat pada masa kini dah mampu dan boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merosakkan, mana yang tak boleh pakai. Dia nak takut-takutkan Melayu Islam daripada sokong Harapan, sokong DAP, sokong Barisan Nasional, sokong Kerajaan Perpaduan dengan meluarkan amanat yang ikut orang alim tersimpang daripada Islam. Dia perlu permusuhan, perpecahan, perkauman, kebencian untuk mencapai objektif dia. Oh tak ni semua perangai siapa? Perangai penjajah. 2 kali 5, 5 kali 2 lah. Janganlah buat perangai penjajah tapi nak absahkan dengan fahaman agama.